Hai guys. Dengan kemampuan kognitif yang cerdas, hyena merupakan karnivora paling cerdas. Hal ini membuat hyena lebih cerdas dibandingkan dengan singa maupun cheetah. Yang paling mengejutkan lagi, mereka bahkan mampu berburu hewan-hewan yang jauh lebih besar 10 kali lipat dari ukuran mereka. Selain itu semua, ternyata mereka juga bisa dibilang binatang yang sadis saat berburu. Karena kawanan ini menyerang secara brutal dan bahkan membabi buta. Nah, seperti di video yang kali ini ya. Direkam dari jarak yang sangat dekat, para turis ini melihat secara langsung keganasan anjing liar dalam menghabisi mangsanya. Dengan sangat brutal, kawanan anjing liar ini menyerang tanpa ampun dan dengan sangat kejam. Bahkan, mereka tidak memperdulikan para turis yang sedang berada sangat dekat ini. Hingga para turis yang berada di lokasi itu terkejut dengan cara berburu anjing liar yang kejam. Bahkan menyebutkan kalau anjing liar ini termasuk salah satu binatang yang sangat rakus dalam menghabisi mangsanya itu. Lalu di video selanjutnya juga sama. Di video itu puluhan kawanan anjing liar dengan rakus dan brutal mencoba memangsa baby impala yang baru saja didapatkan. Terlihat dengan jelas kalau masing-masing anjing liar ini seolah tidak ingin berbagi makanan dan seolah ingin menghabisi sendiri dengan rakus dan brutal. Baby impala yang berukuran sebesar anak sapi itu bisa dihabisinya hanya dalam hitungan menit oleh puluhan kawanan anjing liar yang kelaparan ini. Menjadi binatang yang rakus dan mengerikan, ternyata anjing liar ini membutuhkan makanan hingga 6 kg daging dalam sehari. Pantes ya, berburunya mengerikan gitu. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah gak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, tada thank you.